Nah, sekarang ini harusnya masuk nih, pas. Ini saja. Nah. Jadi kalau nanti di sini dipasang oreng di sini, oreng aslinya nanti seret, tapi begitu masuk, wah ini benar-benar toleransinya pas nih. Ini mantap dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus minus sedikit. Oke sahabat, kita lanjut bubur dalam ya. Nah segini kita kasih tanda ini.
Oke. Setelah ini kita bubur dalam, sekarang kita untuk di sini pembuatan drap ya. Ini setengah. Ini harus sesuai dengan toleransi untuk ujungnya regulator tempat koringnya, tempat. Jadi kita makan di sini 17,5 minimum maksimum 17,6 supaya nanti O-ring itu toleransinya pas. Oh, kumampu. Sedangkan di sini pasangannya ini 17,4 ya. Jadi ini kurang besar. Nggak masuk. Jadi dia 17,5 minimum maksimum 17,6. Kalau 17,7 nanti O-ringnya akan pecah. Nah sekarang ini harusnya masuk nih, pas. Ini saja. Nah. Jadi kalau nanti di sini dipasang O-ring di sini, O-ring aslinya seret, tapi begitu masuk, wah ini benar-benar toleransinya pas nih, mantap dia. Oke, kemudian dari sini kita masukkan di sini 19 sedalam 13 mili. 1, 2, 3, 4. Nah, 13. Ini kita bikin grup. Untuk drap G setengah ini diameter dalamnya dibuat 19. Pas 19, kemudian kita buat alur untuk O-ring cadangan. Jadi selain di sini yang masuk ke sini. Nah, saya tuh selalu buat di sini nih ada O-ring ya untuk backup. Saya selanjutnya kita tap G setengah. Nah, ini supaya dia posisi lurus, tapnya nggak miring nanti ketika dipasang regulator. Ini harus kita pasang pakai cak. Kalau sudah masuk nanti bisa dibuka. Oke. Bagian dalam sana ini harus dihaluskan miring, karena nanti kalau enggak O-ringnya terpotong. Ini sahabat, saya punya khusus untuk bevelnya ujungnya. Ini sudutnya pas. Bagian dalam itu yang ujung pertemuan O-ring masuk itu harus dibuat miring. Kita coba ini nanti nih masuk pas. Nah ini pas O-ring masuk. Jadi kalau nggak ditirus tadi bisa kepotong O-ringnya. Sip ya. Nah, sekarang kita buka, kita lihat apakah O-ringnya kepotong. Ya bagus ya. Oke, selanjutnya kita tinggal finishing aja. Nah, nanti pahat ya. Yes. Mengkilap seperti kaca.
kita buka, kita balik. Kita poles ini. Sip, sudah selesai. Kita buka. Oke, inilah plenum untuk kanan V2 atau ruang penyemaran udara pada tekanan outlet tengahnya itu besar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.